Alright guys, selamat datang kembali di channel The Explorer ID. Kita kembali melanjutkan game ini. Kita ada di mission 9 ya. New strength, kekuatan baru. Jadi di video sebelumnya itu yang knight yang kembali itu ya si Dante ini. Saya kira musuhnya. Lanjut. Mana nih? There is a message crafted in the... Ada pesan yang terukir di lingkaran. The will of destiny shall guide you to the land of the beginning. Oops. Ke daratan? Permulaan? Arenanya pindah keluar dari kastil mungkin? Kita ikutin aja terus. There is a message in the stone, ya ada yang terukir pesan ya di batu. It seems to be a story of some kind, ada suatu kisah gitu ya. Tujuan menanti somewhere, suatu, di suatu tempat yang dalam di Coliseum. So, tombol untuk periksa catatan atau tulisan itu sama tombol nembak tuh sama. Kita turun Coliseum. Sepi-sepi aja nih bangunan. Pintunya besar tapi mepet temboknya. Ada sesuatu tuh di atas. Kayak darah ya. Apalagi ini? Tajam banget pukulnya. Satria monster kah? Mereka kayak pakai baju perang. Gak ada darahnya ya, mereka bukan bos. Musuh biasa tapi aduh. Apa? Yellow orb. Agak gelap ya. Thank you. Luas nih tempatnya. Pintunya juga banyak. Maksudnya apa ya? Ya, ada banyak pintu tuh. 1, 2, 3 yang hijau. Yang kuning ada 3 juga. Kita masuk dari salah satu yang kuning. Bercabang ke hijau yang lain. Basementnya makin dalam nih, ada 3. Tentu saja kita akan masuk ke salah satunya. Buntu, cuma ada tangga. Mana cara naik tangga? Saya belum pernah tahu cara naik tangga. Dia nggak naik tangga kok, lompat ya. Wah, ini jelajahin lagi nih. Apa tuh? Ada yang muncul. Terbang gitu, aneh banget. Kayaknya jadi jalan buat kita ya. Bintang? Devil Star. Dia jalan di atas itu ya. Oke, kesini. Gimana sih dia naik turun gitu? Bisa ke tengah kah? Iya, lewat tengah. Sini. Oke. Oke, dia agak turun dikit ya tadi. Sorry. Ini baru satu pintu nih ya. Semoga nggak bercabang lagi, makin bingung aja. Dia agak naik gitu kan. Langsung cepet turun.
Sebenarnya dia tuh nggak bisa jatuh tuh, mentok dia. Jadi nggak usah khawatir. Ke sana ya. Apa nih? There is an inscription on the base. My name is Ifrit Jin dong. The fool who awaits me shall pay. Yang membangkitkan gua harus membayar dengan api neraka. Dia kepake di mana-mana ya. Banyak game yang pakai nama dia. Populer. Dibakarkah kita? Atau dikasih? Kayak dikasih kuku gitu. Kita justru dikasih kayaknya. Kemana ya? Saya nggak tahu nih, nggak kelihatan kameranya soalnya. Oke, turun aja. Kayaknya balik aja deh. Cuma ngambil kuku di situ. Atau apalah yang buat di tangan. Apalagi nih. Dewara kah? Semua aja dimasukin. Mundus. Mundus. Jadi kita tuh ini bos nih. Kita tuh nantangin si penguasa kegelapan itu, cuma kayaknya dihadang sama monster-monster inilah yang bisa ngomong. Oh. Terus, ayo Dante. Kita di atas ya. Bodoh banget. Oh. Ngamuk dia. Kayak ayam lah, lebih ke. Tuh. Aduh. Kameranya. Dia lari. Osh. Pakai tangannya Ifrit. Sedikit lagi tuh darahnya dia. Relatif nggak terlalu susah dia sebenarnya. Mana dia? Dia ketawa gitu. Kayaknya sih dia kabur deh. Yang belum kemana? Sini ada dua pintu. Kita coba yang ini. There's a decoration resembling two knights. Ya, ada dekorasi dua kesatria itu ya. It appears as I should be holding something. Oke, harusnya megang sesuatu tuh kesatria-kesatria itu. Ada tulisan di bawah dekorasi. The shield that glow with light and a pyre of shall lead to the battleground. Kayak di balik pintu itu kayak ada pertarungan lainnya lagi ya. Kita harus cari kayak shield atau apalah yang seharusnya digenggam sama si dua kesatria itu. Ini shield ini. Oh, jadi pedang kita diganti sama tangannya si Ifrit ya. Gak ngerti, gak bisa apa-apa dia di situ. Kayaknya tinggal pintu ini nih. Sebenarnya dia udah tunjukin ya dengan api-api yang biru ini.
Tadinya kan ke sana ya. Sekarang api-api biru ini ke sini. Ada tulisan. Sepasang api with the strength will open. Oke. Tangannya si Ifrit aja memang urut dia harus ambil. Kok nggak hancur-hancur? Nggak bisa dia dihancurin. Gimana? Oke. Udah pakai api gitu di sampingnya yang belum nyala. Kuat tuh tangannya. Oh, hancur mereka. Lebih kuat dari pedang. Cuma pendek jangkauannya. Banyak banget monster kayak gitu. Ya, kita ke tempat yang benar ya. Seharusnya sih begitu, ke bawah. Ini sih. Ya, di ujung. Oh, tersegel. Ngalahin mereka dulu. Hancur batu nisannya. Apa tuh tombak? Ada di atas. Kalau nggak ada dia, kita nggak tahu di atas ada. Buka pakai red orbs 200 banyak, kita punya ada 3000-an ya. Alright, misi yang lain ya. Bird of Prey. Iya, burung. Burung yang tadi ya, yang bisa ngomong. Balikin lagi 200. Kita save dulu. Next mission. Misi ke-10. Canyon of Mist. Lanjut. Dia jalan sendiri. Mau kemana nih kita? Mau kemana? Unknown. Kita nggak dikasih tahu. Petanya nggak ada. Jangan main pisau, bahaya. Pelurunya nggak begitu kuat ya. Ini apa? Tahu. Kayak informasi tapi dia nggak secara langsung ngasih tahu. Jadi ada jalan bercabang kan? Muncul terus dari situ ya. Mana kita dibawa? Tuh, banyak aja. Oh, balik lagi ya? Sini kali. Kita bisa tinggalin aja mereka.
Some kind of strange power has taken me back to the entrance. I guess I'll have to try again. Oke, okay, kita coba lagi. Ada kekuatan aneh yang bawa kita keluar katanya. Kayaknya salah jalan sih intinya. Kita dibuat petanya nggak kita bisa lihat. Apa ada jalan ke sini ya? Dia kok bisa belok gitu? Jangan-jangan. Atau ininya dipukul? Nggak bisa ya? Ada triknya mungkin? Celah gitu? Ditangkis. Ini bisa dihancurin? Nggak bisa. Mungkin ke sini ya? Tadi ke sana kan? Langsung balik. Atau jangan-jangan harus dikalahin semua musuhnya? Mungkin. Semua cara kita coba. Kalau udah semuanya, mungkin ada yang kelewat gitu jalannya rahasia. Kayak gini-gini. Bisa. Bisa ditonjok tapi nggak bisa. Bawah apa ya? Nggak bisa ke bawah tuh. Di bawah kayak ada sesuatu gitu. Jadi dibimbing jalannya pakai cahaya itu. Kita ngikutin cahaya putih itu. Trik. Ada di sini dia. Jadi kita harus keluarin dari si monster itu cahaya putihnya. Dia di atas, nggak bisa ditonjok. Susah. Putar. Tawa ya. Emang harus dikalahin juga monster ya. Nah, dia masuk ke dalam tubuhnya si monster. Agak alot nih. Gak mundur dia setelah ditonjokin tuh. Biasanya yang lain mundur. Tunggu aku. Jalannya sih hampir sama ya, kayak diulang aja. Ngirit area. Monsternya yang dirubah. Sama kayak RE, bolak-balik aja di area yang sama. Kuncinya aja yang ditukar. Wow, darahnya.
mati dia. Kebuka, tuh ada darah nih kayaknya, ini hijau. Alright, thank you. Apinya masih nyala. Ganti area hilang dia. Lagi ganti chapter ya. Oke. Okay. Save dulu. Biar aman. Kita lanjut 11 ya. Fit. Apaan sih? Cepet banget gerakannya. Dan gak mempan dia ditonjokin tuh. Suruh ke situ ya. Gak bisa diambil tuh ya, ada di ruang seberang ya. Mana cara ngambilnya ke situ? Ini apa? Harusnya sih ke atas ya tadi kameranya. Lantai 2 ya. Ini apa sih? Periksa dulu. Wow, tempat yang asing. Ada cup. Protect by power of light. Dirindungi kekuatan cahaya. Prove yourself worthy with the sign. Kita buktikan kekuatan kita. Bisa ya. Pasti ada sesuatu. Bang, bukan kesini seharusnya kita. Ke atas. Bisa lewat sini kah? Gak bisa. Lompat kah? Bagaimana maksudnya? Iya, kameranya. Ya. Seharusnya di sini. It's a gold statue of a knight. Patung emas kesatria. It looks like something. Ada yang ditempatin di sini kayaknya. Apa? Apa tuh? Oh, jadi mungkin naruh barang dulu di situ. Nggak tahu nih, dia arahnya ke sini sih. Gitu-gitu aja dia, nggak bisa. Apa ya? Misteri. Kita letakin sesuatu di situ kah? Mana ya? Gimana? 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 Ini mah muter-muter aja. Ada yang kelewat ya. Pohon gede banget nih. Ini apa? Turun. Gak alot dia. Ya.
cahaya. Beneran nih kita di mana nih? Lewat bawah kolong. Ambil ini. Simbol gitu. Berarti ada satu jalan lagi ke sebelah sana ya. Lagi nih monster. Panas neraka. Ini nggak ada jalan. Harusnya ada ke sebelah sini ya. Satu lagi. Ini ada jalan ya. Mana kita jadinya? Gapainya gimana? Oke, lewat atasnya. Jalan yang berbeda ya. Tapi ini bukan kunci keduanya. Bisa keluar. Itu apa tuh? Yang simbol merah apa sih itu maksudnya? Jadi deketin hilang ya. Itu bisa ke sebelah sini harusnya. Gak susah ya naiknya. Ada bintang. Ambil ini, ambil ini. Ya, untuk kekuatan-kekuatan kita aja. Ups. Secret mission ini nih kayaknya. Emang gak tahu kita mau ngapain di sini. Setelah ngalahin mereka ya. Oh, naik ke mereka kali ya. Naik ke mereka. Secret mission. Oke. Jadi mereka nggak dibunuh. Pantesan lambat mereka. Satu buat pijakan. Siapa yang duga kan? Susah ya. Tadi bisa. Ayo, bantu terus. Dia terbang. Help. Gimana cara nyampe ke atas? Agak ke tengah kayaknya dia. Nggak mepet di tembok ini. Agak ke sini gitu, di sini dia. Susah. Kelihatannya sih gampang. Dapet. Clear? Dapat apa kita? Can you keep a secret?
Not sure. Kita tuh nyari kunci ini. Ya, ada sesuatu yang harusnya ditaruh di situ. Saya ngerti. Tapi apa? Ini juga nggak mau dijebol. Nah, ini baru bisa. Aduh, jadi ngalahin secret mission dulu. Oke. Oh, kekunci nih malah. Apalagi. Waduh. Serem aja tuh. Diakah yang kita cari? Wow. Wow. Tangkis. Mau ngebacok aja. Ngeri. Dia nggak jelas namanya siapa ya. Tapi dia terdesak dengan kekuatan ifrit kita. Udah gini aja terus kayak, please. Makin kuat. Dia ngelawan. Untuk darah tertentu dia lebih agresif. Pertahanan dia kita jebol. Oh. Ayo dikit lagi. Yes. Didesak deh. Seharusnya bukan dia yang kita cari karena misinya masih baru sekitar 11-an ya. Tanggung gitu. Apa tuh? Kita ke sana. Kita udah ambil. Kita taruh di tempat statue gold. Tapi kekunci ini pintunya. Mana kita naik ke atasnya? Sini kah? Gak bisa. Oh, sini gak bisa ya? Disegel, so I guess I can't go back this way. Gak bisa balik lewat sini. Ngerjain ya. Kita gak bisa lewat situ, terus kita lewat mana? Lompat ke atas ini. Oke. Lewat atapnya. Kita langsung ke sana bisa? Iya. Aduh. It's a gold set, look like. Yeah. Should I? Yes.
kebuka lagi pintunya. Oh, pintu yang lain. Yeay, clear. Broken Halo. B aja. Oke, guys, sampai sini dulu video kali ini. Kita akan sambung lagi ke video berikutnya untuk kelanjutan dari game ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye.